be strong. Assalamualaikum para Kepowers, kembali lagi di channel Kamu Harus Tahu. Beragam informasi akan disampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Oke, kita langsung saja ke informasinya. Belakangan ini sosok Bjorka masih menjadi bahan perbincangan warganet, pasalnya hacker ini mengacak-acak Indonesia hingga diduga membocorkan data melalui Telegram serta viral di Twitter. Kamu tahu ga, selain Bjorka ada 5 hacker yang dulunya menggemparkan Indonesia, bahkan ditakuti dunia. Siapa saja hacker itu? Yuk kita simak informasinya. Yogi Nugraha alias Bio666X. Nama Yogi Nugraha atau dikenal dengan Bio666X pernah mengejutkan negara Malaysia. Pasalnya kala itu ia yang berumur 19 tahun berhasil mematikan jaringan internet di negeri jiran tersebut. Tak hanya itu, kabarnya Yogi juga pernah meretas jaringan militer Singapura dan mendapatkan berbagai informasi penting. Kehebatannya itu bahkan ia miliki tidak dari belajar secara khusus dalam suatu akademi, melainkan belajar otodidak dengan mengandalkan berbagai sumber termasuk dari Google. Access Fishhacker. Hacker lain yang juga memiliki keahlian hacking level atas adalah Access Fishhacker. Pada 2011, ia berhasil memporak-porandakan website kepolisian Amerika dan membobol masuk ke pangkalan data NYPD, New York City Police Department. Dalam aksinya tersebut, ia mencuri data penting, melakukan defacing ke lebih dari 430 ribu situs dunia, hingga masuk ke situs kepresidenan Israel. Ia juga pernah meretas database game Zynga. Hingga kini, FBI masih mencari sosok di balik identitas Access Fishhacker. Beberapa informasi yang beredar di forum bawah tanah berpendapat bahwa nama asli sosok ini adalah Sandi Afrian. Namun nama tersebut belum sepenuhnya benar. Access Fishhacker juga dikabarkan salah satu anggota hacktivis terkenal dunia, Anonymous. Jim Geovedi. Jim menjadi legenda hacker di Indonesia dan masuk dalam daftar hacker paling berbahaya di dunia. Jim sukses mengubah arah orbit 2 satelit milik Indonesia dan 1 satelit milik Tiongkok beberapa tahun silam. Berdasarkan keterangan Jim, ia melakukannya hanya untuk memeriksa kondisi sistem keamanan satelit. Seperti Yogi, keahliannya dalam dunia peretasan didapat dengan hasil belajar secara otodidak. Tak heran jika namanya sangat harum di kalangan hacker atas keterampilannya itu. Hamei 7. Mendapat julukan Master of Mass Defacer, Hamei 7 pernah dikabarkan mengacak-acak website WordPress beberapa tahun silam. Ia juga berhasil melakukan defacing, kerusakan pada kurang lebih 5.000 website di tahun 2001 dalam waktu 2 hari saja. Hingga kini belum terungkap nama asli atau sosok asli si jagoan hacker ini. Beberapa forum hacker berspekulasi bahwa Hamei 7 pernah berkuliah di salah satu kampus di Malang. Hacker Indonesia ADC. Hacker asal Sleman, Yogyakarta, pernah viral dan ditangkap polisi beberapa waktu lalu. Ia diduga telah membobol lebih dari 1.309 situs, termasuk diantaranya situs Mahkamah Agung dan Pemprov Jawa Tengah. Menurut sumber kepolisian, kemungkinan besar ADC terlibat dalam kelompok hacker tertentu. Hal tersebut karena ada laporan dari berbagai negara seperti Australia, Inggris, Amerika dan lainnya, bahwa ADC juga meretas situs mereka. Itulah 5 nama hacker Indonesia yang legendaris, yang bahkan ditakuti dunia internasional. Terima kasih sudah mampir di channel Kamu Harus Tahu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.
Setiap ilmu yang kalian dapat akan menjadi penyelamat di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.